Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa jalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dikisahkan dulu di suatu wilayah hiduplah dua orang yang secara syariat itu bertolak belakang. Yang seorang adalah orang yang soleh, ahli ibadah. Dia tinggal di puncak gunung, karena tinggal di puncak gunung jauh dari pemukiman. Karena jauh dari pemukiman, maka hidupnya dihabiskan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sementara di daerah lain hidup seorang bajingan yang hidup di dekat pasar. Karena tinggal di dekat pasar, maka bajingan ini menjadi preman pasar. Dan kerjanya setiap hari adalah memalak para pedagang pasar tersebut, berbuat zalim, mabuk-mabukan dan sebagainya. Suatu hari ahli ibadah ini turun dari puncak gunung hendak ke pasar karena ingin berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari, sembako, minyak, beras dan sebagainya. Dalam perjalanan menuju ke pasar tersebut, ahli ibadah ini berpapasan dengan preman pasar. Ahli ibadah ini sudah mengenal preman pasar tersebut, dan preman pasar ini tahu dengan ahli ibadah tersebut. Ketika kedua orang ini beradu pandang, maka keduanya saling membuang muka, melengos. Tetapi motivasi mereka membuang muka berbeda. Ahli ibadah ini membuang muka merasa jijik melihat preman pasar ini karena hidupnya dipenuhi dengan dosa. Preman pasar yang tiap hari kerjanya memalak ini dianggap hina di mata ahli ibadah ini, sehingga ahli ibadah ini merasa lebih baik dibandingkan dengan preman pasar tersebut. Jadi dia membuang muka. Sementara preman pasar ini membuang muka karena merasa hina, tidak sanggup memandang wajah ahli ibadah yang penuh cahaya itu. Dia merasa hina, merasa rendah, sehingga tidak pantas
memandang wajah orang soleh, wajah ahli ibadah itu. Ternyata seketika itu juga Allah balikkan derajat kedua orang ini. Yang ahli ibadah dibalik mempunyai derajat yang hina karena merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Sementara ahli ibadah ini, sementara preman pasar ini diangkat derajatnya oleh Allah karena merasa hina dengan kemaksiatannya. Dan beberapa waktu kemudian preman pasar ini bertaubat dan justru menjadi orang yang soleh. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kisah ini memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada kita bahwa merasa lebih baik dibandingkan orang lain itu adalah salah satu bentuk tipu daya iblis. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik dibandingkan orang lain, hati-hati, jangan-jangan ini dzurriyahnya iblis. Sebagaimana kita ketahui, iblis itu dahulunya adalah hamba Allah yang taat luar biasa. Sholatnya hebat, ilmunya mantap, ketaatannya kepada Allah hebat. Bahkan lebih daripada malaikat. Dan dulunya iblis itu adalah penduduk surga. Tetapi ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam dan Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Maka Allah pun menginterogasi iblis ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 disebutkan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu, khalaqtani min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Allah berkata, berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepadaku ketika aku perintahkan kepadamu, bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Maka iblis dengan sombongnya mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dibandingkan Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi makhluk sombong yang luar biasa. Karena yang ditentang itu bukan manusia, tapi Sang Maha Pencipta. Betapa hebatnya ilmunya iblis, betapa mantapnya ibadahnya iblis, tapi dia tidak akan pernah menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya terlintas kalimat, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka hendaknya kita berhati-hati untuk menjaga diri kita. Jangan sampai kita ini merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ada kalanya orang itu merasa lebih baik karena nasab, karena keturunan, karena dzurriyah, dzurriyahnya rasul, dzurriyahnya syekh, kiai, dzurriyahnya pejabat, pemimpin, ulama, umara. Sehingga dia menjadi sombong, merasa lebih baik. Karena sesungguhnya yang dilihat oleh Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka hendaknya kita membersihkan diri kita, hati kita, dari hal-hal sekecil apapun sehingga kita ini merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Karena yang lebih tahu itu adalah Allah. Di
Akhir surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka jangan mengatakan diri kalian itu suci. Allah lah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Diperkuat oleh hadis riwayat Muslim, baginda Nabi bersabda, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Jangan kalian mengatakan diri kalian suci, Allah lah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang baik di antara kalian. Bahkan kepada orang ahli maksiat sekalipun, kita tidak boleh merasa lebih baik. Maka di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Ma'siyatun awrasat dhullan wabtiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran." Kemaksiatan yang menyebabkan pelakunya itu merasa rendah, merasa hina di sisi Allah, lebih baik dibandingkan dengan ketaatan yang menyebabkan pelakunya itu merasa mulia dan sombong. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa, memohon agar hati kita terjaga. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena bagi Allah sangat mudah membalikkan hati kita yang mungkin awalnya adalah ahli taat, tetapi karena kesombongan kita Allah balik menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqauli hadil muhtadun man amila salihan fali nafsi fa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamil abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syaidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna'a bi malaikati wa iyah bil mu'minina min ibadih. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatika al-mukarrabin wa anbiya'ika al-mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar.